Banjir melanda sejumlah area Kabupaten Demak, Jawa Tengah jelang pemilu 2024 sejak Senin 12 Februari. Sejumlah tempat pemungutan suara atau TPS terendam banjir sehingga diperlukan keputusan nasib pencoblosan bagi warga setempat. Komisioner KPU Betty Epsilon Idrus di Jakarta Selasa 13 Februari menyampaikan KPU RI masih menunggu laporan dari KPU setempat untuk menindaklanjuti keputusan pemungutan suara. KPU perlu memastikan apakah kondisi tersebut dan juga kejadian serupa di daerah lain adalah force major atau keadaan lainnya. Betty menambahkan KPU Jawa Tengah sebelumnya mengusulkan agar digelar pemungutan suara susulan dan surat usulan tersebut sedang dalam proses. Jadi kalau menurut undang-undang bisa karena bencana alam atau gangguan lainnya. Jadi bisa force major atau keadaan memaksa. Jadi kita lihat pada kondisi yang mana. Kita lihat kalaupun ada ketetapan itu diusulkan oleh PPK-nya. Rapat pleno KPU kembali diselenggarakan pada hari ini yang membahas soal pemungutan suara di lokasi terdampak banjir. Dari Jakarta, Setian Kaharfiana, Ibnu Zaki, Kantor Berita Antara, mewartakan.